Deretan mobil tua kuno ini berjejer di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Sejumlah pengemudi dan penumpang juga tampil dengan kostum masa perjuangan. Selain komunitas mobil tua, sejumlah komunitas motor antik juga tidak mau ketinggalan turut ambil bagian dalam parade kendaraan. Dilepas oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, komunitas mobil kuno, motor antik, dan komunitas lainnya ini kemudian parade mengelilingi sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Meski diikuti berbagai komunitas, baik mobil dan motor, namun ciri khas kemerdekaan tetap ditampilkan dalam parade kendaraan veteran ini. Terima kasih dari komunitas Makassar American Jeep, ada sekitar 11 mobil, kemudian Land Rover, kemudian teman-teman PW, nah itu sekitar hampir 20 lah totalnya dari kendaraan mobil. Kemudian pasti motor mobil-mobil ini mobil-mobil tua, ada tahun saya dengar tahun-tahun 20-an dan sebagainya. Kalau itu saya tidak terlalu pakar dalam perjuangan itu. Kostum-kostum ala perjuangan juga ya Pak ya? Iya, kita harapkan mereka walaupun memakai identitas komunitasnya tetapi ada ciri khas bahwa ini adalah Hari Kemerdekaan. Selain untuk menyemarakkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun dengan memberikan hiburan kepada masyarakat, kegiatan ini juga mengenang jasa pejuang veteran saat perang memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Arif Titana, Kompas TV.